Detik-detik pemakaman Hana Kirana. Suasana haru pemakaman Hana Kirana di kaki Bukit Gunung Cisalak, tangis ibunda mengiringi kepergian anak tercintanya. Suasana haru terlihat saat pemakaman pemain sinetron Hana Kirana Rabu 3 November 2021. Hana Kirana pun disemayamkan di kediaman orang tuanya di wilayah Ciawi Bogor, Jawa Barat dan dimakamkan di dekat rumah duka Rabu 3 November 2021. Pantauan Warta Kota dari Tribun.com News, proses pemakaman berjalan begitu haru. Tangisan ibunda Hana Kirana mewarnai pemakaman darah manis ini. Hana Kirana meninggal dunia di Rumah Sakit PMI Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 November 2021, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tangisan ibunda Hana Kirana mewarnai pemakaman darah manis ini. Selamat jalan Hana, anakku, kamu udah enggak sakit lagi. Tutur sang ibunda Hana Kirana. Tak hanya ibunda, kekasih Hana Kirana Ilyas Bachtiar terlihat menangisi pemakaman pemain FTV Suara Hati istri tersebut. Dan beberapa teman dan kerabat yang hadir di pemakaman pun ikut menangis. Kesedihan mendalam mengantarkan Hana sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Makam Hana Kirana terletak hampir di kaki Bukit Gunung Cisalak, Jawa Barat. Makam Hana pun berada di tengah-tengah sawah hijau dengan suasana yang cukup sejuk. Diberitakan sebelumnya Hana Kirana meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit PMI Bogor dikarenakan sakit gagal jantung. Sebelum itu Hana Kirana memiliki riwayat sakit paru-paru. Hal tersebut diduga karena ada genetik dari keluarganya. Dan marilah kita mendoakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terupdate dari channel Jejak Seleb. Dan sampai jumpa